Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk hari ini ganjil apa genap? Oh, campur. Sarofil, Prayuda, Afroni, Aklus, Alfan, Andre, Anni, tidak ada Anni ya. Ayu, ini Anni juga tidak ada ya. Anni Alpa ya. Bagus, Amelia, tidak ada. Fajar, Ferdan, Hanif, Irgi, hah? Ivon, Mariana Ulfa, Ananda, Nur, Ragil, mana? Oke. Salman, Tria, ada lagi yang belum diabsen? Siapa? Rian ya? Siapa lagi? Sony. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan sekarang bisa bernilai ibadah dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ini, makasih bolpennya. Untuk pertemuan tatap muka kali ini, baik yang di sekolah sekarang maupun yang di rumah yang menyimak video ini, jadi tugas kalian dalam setiap harinya atau setiap minggunya, kalian menyimak apa yang Pak Tun jelaskan, terus kalian catat apa yang Pak Tun paparkan. Jadi Pak Tun akan membahas modul-modul yang ada di modul pembelajaran. Kalau sudah ada poin-poin penting, silakan dicatat. Dan hasil catatan kalian, kalau yang lagi PTM, berarti nanti difoto langsung dikirim. Seperti itu ya. Dikirim nanti di yang di rumah, saya akan buat tugas juga untuk menyimak video ini dan mencatat juga apa yang Pak Tun paparkan. Tugas terakhir kalian tentang apa? Merekam video ya? Membuat dialog. Oke. Tolong buku catatannya dikumpulkan semua, mau saya lihat. Yang merasa nyarat saja, yang tidak merasa nyarat tidak usah dikumpulkan. Astaghfirullahaladzim. Ini yang punya CCTV siapa? Sekolah ya, memang ada ya.
Fajar, pinjam pulpen. Jadi tolong kalian yang diberi tugas untuk mengerjakan KB3 dan KB4. KB4 itu membuat dialog berkelompok. Nanti dialognya itu direkam. Kalau kalian menyimak dengan baik cara merekam menggunakan Google Meet, insya Allah bisa. Kalau seandainya nggak bisa dan mentok, kalian bisa merekam secara manual. Jadi direkam, orangnya ada semua di situ, kalian ngerekam. Paham ya? Tapi kalau kalian bisa merekam menggunakan Google Meet, ada nilai plus. Buat kalian yang tetap mentok nggak bisa merekam menggunakan Google Meet, rekam manual. Yang penting tugasnya nyetor, jangan sampai nggak nyetor. Kalau sampai nggak nyetor, meskipun kamu PTM masuk ke dalam kelas, saya tidak akan ngasih nilai. Kenapa? Karena mau dinilai dari mana? Lawang tugas nggak dikerjakan. Jadi PTM itu tidak menjamin dapat nilai. Yang penting kalian simak, terus juga tugasnya dikerjakan. Apalagi tugas kelompok kan bisa saling bantu-membantu. Catatannya Fajar Hasan, yang offering help ada. Yang KB4 belum. Oke, kalau yang KB4 ada, catatan ada, KB4 ada, nilainya plus-plus. Kalau cuma salah satu udah ada, saya kasih nilai plus. Oke, ini silakan. Offering help. Ananda Bindi, berkelompok sama siapa? Ya, ini udah bagus, tinggal langsung melakukan perekaman ya. Ini. Afroni kelompok sama siapa? Berdua? Afroni siapa lagi? Ragil Andre. Tolong di sini mana yang lain? Yang satu kelompok? Ini. Ini dua. Mana lagi yang satunya? Andre PJJ. Yang satunya yang Ragil? Oh enggak ya, belum udah ngerjakan ya. Oke, sudah. Bagus Afroni. Silakan. Alvan, ya.
Yang Nur belum ada ya KB4-nya ya. Ya di mana? Oh di bentuk file ada tapi nyetor ya sudah ya. Ini? Slow. Kok netet ke anu ya? Ke apa? Kantin. Anu wah, teh kotak wah. Wah. Ini apa? Takutnya harganya 4.000, takut ada kembalian itu. Saya kasih yang itu mana? Oke, itu. Tria Khalifa KB4 nya ada ya? Oke bagus, saya baca dulu. Silakan Tria Khalifa. Kamu murid baru ya? Dari SMA mana? Salman, KB4-nya belum ada ya? Belum masih, Pak. Oke. Ini. Plus 1. Segera berkelompok, cari teman kelompok. Ya. Hello Phil. Good afternoon, hi Jar. Good afternoon too. What's the matter with you? Hah? Bagus, mana bagus? Berkelompok sama siapa bagus? Ini coba diperiksa di anu juga. What's the matter with you? Apa ini? Call. Tulisannya apa itu? Kolik, kolego, hah? Oh, calling me, oke. Okay. Oh, ini ada kalimat untuk meminta bantuan, oke. Okay. Bagus. Ini silakan, bagus. Sarofil. Iya, silakan. Ini Aditya belum KB4-nya ya. Ini. Oke, makasih ya. 4.000 ya. Siapa ini? Mariana Ulfa. Tidak ada kalimat nawarin bantuan. KB4, coba kalimat mana yang menawarkan bantuan dan menerima bantuan orang lain? Misalnya, oke, makasih banyak ya. Ya, makasih gitu. Ini tidak ada. Hello Dian, selamat pagi. Hello Ulfa, selamat pagi. Apa yang kamu lakukan Dian? Di sini Dian. Oh, ini ada. Maaf. May I help you? Ya, ada.
I want to go to Mita's house, but I forget the way to Mita's house. Oh, Mita's house. I know the way to Mita's house. Not far from here. Have you ever been to Mita's house? Yes, once in 10th grade high school. From this road, you go straight to... Ya udah, ada. Nawarin bantuan. KB4-nya Ivan enggak ada ya, Mas ya? Hah? Oh, ada ya. Oke. Okay. Ini. Sekarang kalian silakan buka modul, file modulnya halaman 13. Tentang apa halaman 13? Tentang apa? Hanif udah setor ini ya, saya silang. Kalau yang nggak setor saya silang. Ragil silang. Rian juga udah ada. Tentang apa halaman 13? Soal ya? Percakapan itu antara siapa dengan siapa? Sally, Riri? Oke, kamu Riri, kamu Sally, kamu Dian, Nur Ana, kamu Riri, Sally, atau kamu deh, Dian, terus kamu Ana, nanti aja dulu, yuk dibaca. Hello everybody, may I have your attention please, since Anna is leaving the city and moving the Banjarmasin. We are going to say our farewells. Does farewell. Farewell. Does anyone want to sharing one. Something? Want to sharing something? Want to share. Want to share something. I will. Thanks for everything. Anna, you have been good partner. We had good times together. The office won't be the same without you and your great ideas. Have a nice life there. Have a nice life there. Have a nice life there. Yeah. Thanks, Ellie. Anyone else? Anyone else? Silakan, Dian. Halaman 13. Ada. Dian, ada. Yes, Anna has been a great friend. Thank you for all your help. Sorry for any trouble I have caused. We will sorely miss you. It's easy to find a foe, but it's hard to find a friend. Okay, lanjut. Thanks, Dian, Anna.
want to say something. Thank you, girls. I miss you all. Thank you for the wonderful years. Let's have the cake. Okay, Pak Tun bacakan. Hello, everybody. May I have your attention, please? Since Anna is leaving for the city. Sebentar. Hello, everybody. May I have your attention, please? Since Anna is leaving the city and moving to Banjarmasin, we are going to say our farewell. Does anyone want to share something? I will. Thanks for everything, Anna. You've been a good partner. We had good times together. The office won't be the same without you and your great ideas. Have a nice life there. Thanks, Sally. Anyone else? Yes, Anna has been a great friend. Thank you for all your help. Sorry for any trouble I've caused. We will surely miss you. It's easy to find a fool, but it's hard to find a friend. Thanks, Dian. Anna, want to say something? Thank you, girls. I'll miss you all. Thank you for the wonderful years. Let's have the cake. Yang Riri itu ada yang bisa menerjemahkan nggak? Hello, everybody. Halo. Apa? Halo semuanya, terus? Bisakah saya mendapatkan perhatian kalian? Terus? Stop. Since itu bisa semenjak atau sejak, bisa juga karena. Boleh semenjak, boleh karena ya. Silakan. Iya. Semenjak atau karena Anna meninggalkan kota dan pindah ke Banjarmasin, terus kita akan mengucapkan salam perpisahan. Adakah seseorang atau adakah yang mau mengucapkan sesuatu? Kata Sally, aku mau. Thanks for everything, Anna. Artinya apa? Terima kasih untuk semuanya, Anna. Kamu telah menjadi partner yang baik. We had good times together. Kita memiliki waktu baik atau waktu indah bersama. The office won't be the same without you. Salam. Kantor tidak akan apa? The office won't be the same without you. Iya, kantor tidak akan sama tanpa kamu. Dan ide-ide bagusmu, hebatmu. Have a nice life there. Semoga hidupmu senang di sana. Thanks, Sally. Terima kasih, Sally. Anyone else? Ada yang lain? Ya, Anna telah menjadi teman yang baik, teman yang hebat. Terima kasih atas semua bantuanmu. Sorry for any trouble I've caused. Maaf atas setiap masalah yang aku buat. Kami tentunya akan merindukanmu. We will surely miss you. It's easy to find a fool. Mudah mencari. Fu artinya apa? Fu, cari di kamus. Fu, FOA. Bismillah. Mudah mencari musuh, susah mencari teman. Terima kasih, Dian. Anna mau mengatakan sesuatu, mau mengucapkan sesuatu. Terima kasih, kawan-kawan. Aku akan merindukan kalian semua. Terima kasih untuk tahun-tahun indahnya. Mari nikmati kuenya. Number one, what might the occasion likely be? Kira-kira acaranya itu acara apa? Farewell party, pesta perpisahan. Kalau anniversary apa?
pesta hari jadi, kalau birthday party ulang tahun, kalau wedding pernikahan, private pribadi atau pesta tertutup. Number two, what can be concluded from the conversation? Apa yang dapat disimpulkan dari percakapan itu? Kira-kira jawaban kalian apa? Anna has been a good friend to her colleagues. Sally and Diane made a cake. Riri is the party planner. Anna is a terrible friend. Diane is a good friend. Kira-kira yang mana? Silakan ditebak kira-kira yang mana jawaban kalian? Yang A atau E? Anna has been a good friend to her colleagues. Anna artinya apa? Telah menjadi teman yang baik bagi rekan-rekannya. Yang B, yang betul A ya. Yang B, si Sally dan Dian membuat kue. Ini Prayuda sebenarnya pintar, kenapa kok enggak rajin penjagaan tugas? Saya salah ucap ya. Kan betul ya? Papa jeng ya. Ah. Ya nanti kalau udah lulus cari teman hidup. Sally dan Dian membuat sebuah kue. Yang C apa ini? Riri adalah siapa ini? Perencana pesta. Anna is a terrible friend. Anna adalah teman yang buruk. Dian is a good friend. Dian adalah teman yang baik. Yang betul adalah A. Number three, what is their relationship? Apa hubungan mereka? Choose more one answer. Jawab lebih dari satu. Colleagues. Nah? A dan C. Teman sekolah dan colleagues. Teman kerja colleagues. Apalagi selain colleagues? Betul, officers, pegawai. Pegawai, officers. Bukan teman sekolah ya, kan office. What is the antonym of foo? Apa antonim lawan kata dari foo? Friend. Lanjut sekarang. Read the letter carefully, then fill in the blanks with the suitable expression of offering help in the box. Baca surat itu dengan hati-hati, kemudian isi bagian kosong dengan kalimat-kalimat yang ada di sebelah kanan itu, kalimat-kalimat yang menawarkan bantuan yang ada di dalam kotak itu. Dear Mr. and Mrs. Richard, a friend of yours, Mrs. Susan, tells us that you are going on a trip to Malaysia for a month and that you have no one to take care of your Persian cat during your absence from home. The holiday home for pets is ready to solve your problem. Blah 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 in a centrally heated kennel. Since pet easily gets sick, blah 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 before it goes to the kennel. In order to keep your cat's appearance looking good, the fur should be trimmed. It should be washed once a week in a warm shower. We always feed the pets with our home-cooked food. We never allow them to be fed with canned food. Blah, blah, blah. Well, Mr. and Mrs. Richard, to promote our business, we won't charge you an expensive price. We'll give you a special discount. Blah, blah, blah. Please don't hesitate to ask. Will be happy to answer. Sincerely yours, Caroline Bakers. Tuan dan Nyonya Richard, a friend of yours, Mrs. Susan, temanmu, teman Anda, Ibu Susan, apa itu? Memberitahu kami bahwa kamu akan pergi ke Malaysia selama sebulan dan kamu tidak ada yang merawat kucing persiamu
selama tidak ada di rumah atau selama ketidakberadaanmu di rumah. Nama perusahaan Holiday Home for Pets, ini nama perusahaan ya, Holiday Home for Pets siap memecahkan permasalahanmu. Lalu kalian cari di sebelah kanan itu kira-kira jawabannya apa? Ada yang sudah tahu? C. Hah? C. Do you want us to keep your cat? Apakah kamu ingin kami menjaga kucingmu di sebuah sangkar terpusat yang ada penghangatnya? Oke, betul. Jawabannya itu. Siap memecahkan permasalahanmu. Apakah Anda ya betul? Dilanjut ya. Karena binatang peliharaan mudah sakit, apa kira-kira? Would you like us to vaccinate your cat before it goes to the kennel? Maukah kamu untuk memvaksinasi kucingmu sebelum masuk ke kandang? Oke, betul. In order to keep your cat's appearance looking good, agar penampilan kucingmu tetap baik, bulu-bulunya, the fur should be trimmed, bulu-bulunya harus dipotong. It should be washed once a week, bulu-bulunya harus dicuci satu minggu sekali in a warm shower, di shower hangat. Apa kira-kira jawaban nomor tiga? We can do that for you if you like. Kami dapat melakukan itu untukmu jika kamu mau. Oke, betul. We always feed the pets with our home cooked food. Kami selalu memberi makan kucing-kucing dengan makanan yang dimasak sendiri. We never allow them to be fed with canned food. Kami tidak pernah mengizinkan kucing-kucing itu diberi makan makanan kaleng. Apa nomor 4? Do you want us to do the same thing? Maukah kamu agar kami mengerjakan yang hal yang sama, ngasih makan itu? Well, Tuan dan Nyonya Richard, to promote our business, untuk mempromosikan bisnis kami, kami tidak akan mengecas Anda dengan harga yang mahal. Kami akan memberikan diskon yang khusus. We'll give you a special discount. If you have any questions about pet boarding, jika Anda punya pertanyaan tentang perawatan kucing, pemeliharaan kucing, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kami akan senang menjawab. Oke. Now we move to the next question. Kita pindah ke soal berikutnya. Complete the dialogue with the expression of offering help and their responses. Jadi buat kalian di PTM di dalam kelas ini maupun yang menyimak video ini di rumah, jika kalian sudah tahu jawabannya, kalian tinggal nonton saja videonya, terus kalian tulis jawabannya di buku catatan kalian. Jadi tugasnya minggu depan kalian memfoto hasil catatan kalian yang pembahasan ini. Kalau yang di PTM kan tinggal nyatet saja kan sekarang, terus difoto, udah gak usah kerjakan lagi, tinggal pulang di rumah, tinggal kirim aja tugasnya kan. Kalau yang di rumah, nonton dulu, simak dulu, baru dikerjakan. Lanjut ya soal berikutnya. Percakapan antara Ibu dan Budi. Complete the dialogue with the expression of offering help and their responses. Lengkapi dialog itu dengan ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat menawarkan bantuan beserta jawabannya, responnya. Ibu, Rudy, I'm going to make your favorite soup. Rudy, aku akan membuat sup favoritmu. Hore, it's my favorite soup. Hore, ini adalah sup favoritku. But I'm running out of salt. Tetapi aku kehabisan garam. Oh, really? Nah, ini kalian menggunakan kalimat menawarkan bantuan. Maukah ibu, maukah aku membelikan garam, Bu? Atau maukah aku membelinya di Indomaret, Bu?
apa ibu mau aku membeli di toko, silakan kalian nyuntuh kalimat menawarkan bantuan di catatan yang sebelumnya, kan ada sudah nyatat ya. Terus habis itu kata ibunya yes, berarti ibunya mau ya, makasih, atau apa, kalian cari kalimat yang mau dalam menawarkan setelah ditawarkan bantuan. Lalu Rudi nanya lagi, shall bla bla bla. Shall itu artinya sama dengan will, akan. Jadi itu adalah kalimat tanya karena shall-nya di depan. Artinya akan kan? Apakah aku akan apa misalnya? Apakah aku akan membeli 5 bungkus? Apakah aku akan membelinya besok? Terserah kalian. Intinya itu adalah kalimat tanya. Kata si ibu, beli 2 bungkus saja dan hati-hati. Cross the road only when the cars have passed. Seberangi jalan ketika mobil sudah lewat. Kata Rudy, alright mom, baik bu. Silakan kalian nanti kerjakan ini. Lanjut sekarang soal berikutnya. Read the following dialogue carefully and then answer the question. Good morning Mrs. Ina. Selamat pagi Ibu Ina. Good morning Annie. What are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? I'm looking for a book. Aku sedang mencari sebuah buku. Could you do a favor for me? Bisakah Ibu membantuku? What is it? Apa? I need a book about science. Aku butuh sebuah buku tentang science. Apa science? Tentang ilmu pengetahuan. Would you mind showing me it? Maukah Ibu apa? Menunjukkan buku itu, kata si Ani. No, of course not. Tentu tidak keberatan, katanya. Can you look for it on the shelf over there? Bisakah kamu mencarinya di rak sebelah sana? I've searched it. Aku sudah mencarinya Bu di sana. But I haven't found it. Tetapi aku tidak menemukannya. Would you please look for it together? Maukah ibu mencarinya bersama? Kata Bu Ina, I have two books of science. Aku punya 2 buku tentang science, ilmu pengetahuan. Both of them are, keduanya berjudul My Body Science and A Philosopher Looks All Science. Do you like both of them? Apakah kamu suka keduanya? Really? Sungguh? Can you lend me the second one please? Bisakah ibu meminjamkan yang kedua itu? Yang kedua, I'll lend you if you give it back soon. Aku akan meminjamkan padamu jika kamu mengembalikannya segera. Certainly, I'll return it immediately. Aku akan mengembalikan secepatnya. Thank you, terima kasih, you are welcome. Kira-kira, where is Annie? Annie ini di mana? Apakah di Indomaret? Apakah di pasar? Apakah di mana? Perpus. To give evidence from the dialogue. Cari kalimat yang menunjukkan mereka Annie itu di perpus. Kira-kira di perpus itu ada kata apa? Ada kata book, ada kata chef. Chef itu artinya rak buku. Itu buktinya. Number 2. What information does Annie ask Mrs. Ina? Annie itu nanya apa ke Ibu Ina? Hah? Kurang tepat. Nanya buku tentang sains. Is Annie satisfied with the service from Mrs. Ina? Apakah Annie puas dengan pelayanan Bu Ina? Kalian cari buktinya di percakapan. Kira-kira Bu Ina ini kerjanya apa? Penjaga perpus. Oke. Jadi seperti itu, silakan kalian kerjakan. Jadi buat yang di rumah juga tugasnya mengerjakan sisa-sisa soal AKM itu. Lalu tugas-tugas yang kemarin mohon dengan sangat segera dikerjakan juga, karena saya itu
tidak bisa ngasih nilai kalau kamu tidak ngerjakan. Saya itu ya, tugas kamu sebenarnya sederhana, mengerjakan. Kalau seandainya memang, aduh Pak Edwin, saya memang nggak begitu suka bahasa Inggris, kan bisa nyentuh ke temannya. Kalau kamu kosong, saya tidak bakal ngasih nilai. Jadi jangan biasakan tidak ngerjakan. Makanya kemarin, mohon maaf ya saya terus terang, saya paling tidak suka murid itu ngasih-ngasih. Meskipun alasannya apa, kayak ragil ngasih batik, saya tidak mau terima. Saya nyari di, saya sebelum nerima melakukan sesuatu, kok nyari dulu YouTube, Olia, nerima barang dari moret, dari orang tua murid. Meskipun tanda terima kasih kata, tapi kata ulama yang di YouTube itu kayak Abdul Somad, kayak Buya Yahya, kayak kiai-kiai yang di YouTube itu katanya tidak boleh, dosa. Makanya saya tidak mau nerima. Pertanyaannya, apakah Pak Etun mau nerima, pengen mau nerima batik? Kalau dalam hati saya pengen banget dikasih batik. Siapa sih yang tidak mau dikasih sesuatu ya? Secara akal kan? Pasti mau, tetapi kalau dosa saya tidak mau. Sama seperti ngasih nilai. Kalau kamu tidak ngerjakan, saya tidak mau. Kan kok tak trauma soal dosa gara-gara abri nilai tetapi kamu tidak ngerjakan. Jadi bagaimana caranya ngerjakan? Mau tak tahu kan banyak rencana ada berapa murid. Tinggal nyontoh saja. Paham? Sampai jam berapa ini? Kurang 1 menit.